Bismillahirrahmanirrahim. Apakah harapan kita kesempatan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, bapak ibu, bapak, pertama mau saran-saran wajib syukur. Terima kasih matur kesuwunan Allah. Putra panjenengan wisuda. Bagaimana kemarin wisuda MA saya sampaikan, panjenengan ijazah MTs MA ini sama dengan ijazah MTs MA negeri, sama. Kayaknya loh pegawai negeri, kayak DPR, kayak sama. Bedanya ini anak sampean ndak kate maksiat. Sampean dua anak di sekolah negeri campur lanang wedok. Bendino maksiat. Bendino diwuri wani nang Allah. Niki kejahatan sama tapi berat. Dua anak diprogram tiap hari wani nang Allah, buka aurat, kumpul nang wedok. Na'udzubillah. Ya apa dosane besok? Makanya sampai sekolah mereka khusus putri. Di kitab Ihya Ulumuddin, para ibu, tiang lek maksiat, wong ana maksiat ya. Niku di ati niki satu maksiat bente ireng. Maksiat mana bente ireng? Maksiat mana bente ireng? Terus lek maksiat terus atine ireng. Akibatnya apa? Tidak kena dituturi sembahyang sengkok suwe kerana ini ireng terus tidak percaya dengan kamu. Kalau nanti diundang alumni tembunga ini kalau ngomong itu nih bente-bente ireng di hati ini. Makanya alhamdulillah pertama sampean sudah ikut proses anaknya di sekolah negeri ini khusus putri ijazah sama dengan ijazah negeri sama persis. Makanya wajib alhamdulillah. Sing nomor loro para ibu para bapak sing niku enten wangi Abdullah bin Mubarak
Mari niku para ibu macam-macam tak keramatane. Ya Hamid wali di antarane bangun menara sesani iki masjid iki niku diawasi oleh pemerintah 31. Singkat cerita wis syukur menara iki miring. Dari pemerintah 31 harus dibongkar. Menara diukur miring. Gak bisa pak, ini di bawah tempatnya orang. Kalau rubuh bagaimana? Terus bagaimana? Harus dibongkar. Padahal cukup. Bingung. Panitia pembangunan menara masjid ini bingung. Sowan nanti Hamid. Nih Hamid. Enten musibah. Ini. Menara masjid itu diukur miring. Kajeng. Tempat mereka ingin bongkar. Ya Hamid tidak tahu apa-apa. Cuma ingin bongkar. Ya Hamid jawab ini gitu. Al-Fatihah. Al-Fatihah pintu. Betul tahu apa-apa. Cuma Al-Fatihah tak pintu. Corona menang. Akhirnya panitia ini langsung. Kemudian aku tidak ngejak ngomong, pada kapan terlalu boleh. Dari wong-wong panitia itu ukur. Bur, dasar ini kenapa? Bengi jam telu, enten lindu lokal, lindu. Lindu. Lokal, di masjid, alun-alun sekitar ini dulu. Lindu. Orang dalam dina, pemerintah-pemerintah 31 duki kukur ngukur menara ini diukur teteh kalau bagaimana caranya ini kok bisa sampai teteh lagi ya apa diceritakan oleh pamannya untuk lindu ikulah antara lain wali ini saged ngoten. Nah, sehingga dikau ceritakan tahun itu enten wali Abdullah bin Mubarak takon nang malaikat. Malaikat nggih. Pinten tahun iki sing nglakoni haji? Dijawab nang malaikat tahun iki sing nglakoni haji kakai mengantu sewu waktu itu wali ini takut ini sudah diterima tapi malaikat tidak harus diterima tidak harus diterima cuma gara-gara di pinggir kono ono uang ibadah akhirnya wong haji 600 sewa itu diterima lapan itu ya dikeikan darahnya haji gaya ada orang yang dikono dikoreki orang Abdullah bin Mubarak Allah boleh ngoreki ngaitan ini sama maksudnya ya udah aku mau begini itu ngore-ngore Bor banten-banten dikolek nang Abdul bin Umar bolak-balik iki akhire kepethuk Pak sampean gadah ibadah opo lho napa nggih kula kepethuk malaikat dari sampean iki duwe ibadah sing nyebabno ibadah wong haji niku
gara-gara sampean uang ibadah haji diterima. Sampean ya dicatat sebagai uang ibadah haji diterima. Gak ada kelakuan apa sama Pak. Lo ngeten. Lek niku perlu tak cerita. Nggih. Kulo niki nyambut gawene tukang tambal sandal. Di pinggir demo, kulo buka beda ana wong dalan karo sandal, kulo jahit. Saking kepingine kulo temeka, separuh kulo pangan, separuh kulo celengi. Terus setunggal wakdal kulo ini gak jadi daftar haji. Nah aku kulo itu duit pun cukup laku. Tempat kajian melaku, kajian daftar haji itu kulo mampu masakan enak. Kok di enak, masakan apa, kok di enak itu. Golek-golek-golek, ternyata eten wong wedok masak di berujuan. Berujuan. Di sini ini, eten arek nangis, arek ini nangis. Tapi dia jadai, bu, sampe masak apa bu? Bu, ketakon bu. Niki haram kan di sampean. Haram kan di dulu, lu kok sakit? Niki anak kula nangis iki rong dina mboten mangan. Niki nangis. Kula mboten gluduk-gluduk. Akhire nemu batangi pitik. Kula masak. Anak kula nangis krana luwe. Rong dina mboten mangan. Wong niki langsung mulih. Niki dhuwit sing kate gawe mekane. Nggih. Separuh ditukono gandum, ditukono roti. Separuh rupo duit. Bu, niki kula sedekah tenan njenengan, niki roti, niki gandum, niki. Sing separuh niki, Bu, sampeyan damel buka usaha. Nah, gara-gara nolong wong korban wong ini tidak nama Mekah di gandar wong dekat nama Mekah wong yang nama perasaan gak diterima diterima. Nah, kesimpulannya kalau kalian lanjut dengan harus korban harus biaya terno kagiana. Ojo emang lewat duit demi anak ditono. Mantan-mantan anak ini MA masuk MA asal tak dibiayai. Harus begitu. Ojo emang anak dulu harus dikorbankan apa yang kita miliki untuk anak. Yeah. Itulah para ibu rahasiae suksesnya anak teko wong tuwa. Nomor tiga kalau sering tengarek-arek dan wali murid tertentu kalau kayak keterangan benar yang mungkin yang mau tulis enak ya anak. Selamat ya anak, bahagia ya anak, jodohnya tepak ya anak. Ono dek ni sore kaki ibu. Dek ni sore kaki ibu. Tutu dek ni, tutu dek ni sore tepak kanan. Enak ya anak, selamat ya anak, pangkat ya anak, sobrinya ya anak. Ada di bawah telapak kaki ibu. Dek mereka. Hebat. Ini sudah ada dengan Nabi ya. Berapa triliun
regane swarga niku. Niku di bawah telapak kaki ibu. Jalan nate kang Singapur. Tunggu di hotel bintang 5 geder 10. Ketok pemandangan. Lek atur jedinge niku sembucu. Tunggu ngeten. Nek kepingin banyu anget, dibetek abang, metu banyu anget. Nek kepanasan, betek ijo, metu banyu adem. Lho, sing kula cerita Singapura hotel bintang 5 berapa triliun? Ini cuma di bawah swarga. Itu bandingkan ini. Singapura punya hotel bintang 5 seperti itu. Harganya berapa triliun? Swarga berapa triliun? Ini tuh di bawah kaki ibu. Anak-anak dengarkan ini. Ini penting, ini ajaran Kanjeng Nabi. Enakmu, pangkatmu, sogemu. Ono dini sore telapak kaki ibu. Cintamu Kanjeng Nabi, kenyataan. Mekor pengen enak, pengen pangkat, pengen soge. Ono dini sore telapak kaki ibu. Sampai ayatan keterangan. Umpama tok e ana arek kiai ulama sak donya ndak selamat kok. Wong tuane ibune ngomong, "Selamat kok nak. Ulama sak donya sing ngomongan ndak selamat, kalah di situ. Ambek makne sing mun selamat kok nak, selamat." Saking hebatnya ibu. Makanya anak sekalian, setelah punya ijazah, setelah punya ilmu, nganggung tangan ibu dengan tangan loro. Meneng, nek melaku anak burine titik, suarane lonan titik. Mama nenek jenenge Khadijah. Kau tidak dapat ini bisa dititik dalam suaranya di bawah tekanan suaranya berarti jadi protokol nang waktu yang terakhir kalau ibu lo gelap kecewa lo mikir nekal kondok pun petang puluh tahun. Gelap kecewa. Kecewa apa nih? Menurut saya itu wajah kita singgung. Kecewa wong tuane milih mantu sakarepan. Lah dhewe no bantah. Aduh, wong tuane lagi ae. Kula tuh dus nang jompo rega. Paling raja tangan anak ya, jadi rasanya ore. Tapi boleh jodoh sekarang kan, dikeno. Gagal. Makanya sampai kalau ibu, kalau mau hebati, keistimewaan ini panjenengan, sampai tak jalur bondo luwih ya wis. Bondo luwih itu ae. Mari ngono, biaya ngono, nang MA Soka saben mari sembahyang dungo loro iki cai insyaallah selamat enak sampe ya Allah mari sembahyang nggih 5 waktu sekian menit 2 menit ya Allah kula nuwun ya Allah kula mesti dateng panjenengan kula dateng panjenengan ya Allah duwun anak kula ingkang lulus MTK DA Sorsa. Menika paling ilmu ingkang
kali kurang ngomong sadar panjenengan, kurang nyuwun sadar panjenengan, kurang doa sadar panjenengan. Anak kula wedok ya Allah, pandhane paringi dodho sing tepak. Kok niki kok dituruti ta kamu? Iki penting berdasarkan pengalaman arek lurus iki ana sing tepak, ana sing gak tepak. Nauzubillah. Kalau aku jangan tengarang-arang. Ngarepnya kondok arang-arang yang dikusinya kondok mereka saat ini kita dimaten. Nah ini tempat rupanya bocor di ganteng yang diarang tempat ini ku kalau memenuhi salah tempat ya Allah anakku yang baru jodoh sekitar ya Allah tempat ini ku maknanya isinya siji soge loro nasab telu berilmu papat ganteng selesai dituruti, dituruti pun dungani maknir dungani pun tuan yang anak kaya dungani kanya nabi nak umah itu sampe nangis ya Allah tidak kewetan, kamu malah menuruti pendanaan kamu ya Allah dan kumpul di kamu ya Allah dan ini kamu bisa tolong kamu kesel kali guru-guru menawarkan ini terima kasih pada ibu bapak guru yang juga payah menawarkan anak sampean sekian tahun 4 tahun, 5 tahun oleh ilmu, oleh jasa oleh apa Quran oleh Al-Miftah sama kitab kepada diri na'udzubillah na'udzubillah akhirnya gagal gara-gara jodoh dan na'udzubillah begitu juga anak-anak mari sembaya jangan lupa ya Allah kalau ada di jodoh bujo sing ganteng ya Allah sing suku ya Allah sing nasab sing berilmu makanya jodoh itu faktor yang sangat penting karena pandangan anak wedok di Indonesia anak wedok buatan sakit milih oke, makanya kalau ibu, kalau bapak mau saran-saran merek pulau mungkin sampai di rumah dewe dengan anaknya oleh manfaat dengan anaknya oleh jodoh tepat ikuti saya nanti lagi dibuatkan ke telu sampai dungu dewi-dewi begitu juga anak-anak ya, ini ke dungu mandi ini, maka cara-cara Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim ya Allah, dalam ilmu manfaat, ya Allah, dalam jodoh yang tepat. Niku dungo super mandi. Enggak ada adat kemauan, sampean lek iso ndak ambuan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kula nyuwun. Mandi. Itulah para ibu, para bapak, terutama wali murid, kepada panitia, saya sampaikan sangat terima kasih sehingga penyelenggaraan ini bisa seperti ini. Terus kalau nggak ada di Kedono, kalau saat ini sedang bangun tingkat 3 di Pinggir Rembok, okay. Ikut dengarkan lancar, selamat, gampang rezekinya Allah, amin. Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minah
Berjalan dan tentunya semoga lancar hingga akhir nanti. Amin.
membahagiakan, tapi juga momen yang menyedihkan bagi saya dan juga semua Dewan Guru. Karena ini merupakan akhir dari perjalanan kami membimbing sama yang semua, mulai dari kelas 7, 8, 9. Tentunya semoga bukan akhir pertemuan ya. Memang saya lihat tidak semua meneruskan di sini, tapi hampir 80% meneruskan di MA Solham. Terima kasih untuk sampean semua yang sudah memilih Madrasah Aliyah Solham menjadi titian tarbiyah Anda semua di sini. Bagi yang di luar, tentunya kami harapkan selalu menjaga silaturahmi. Dimanapun, kapanpun, silakan datang ke pondok, datang ke MTS untuk melihat kami, mengunjungi kami, guru sampean semua. Karena tentunya kami tidak ingin kebersamaan kita 3 tahun akan hilang begitu saja, bahkan dilupakan. Makanya kami harapkan untuk anak-anakku semuanya, tentunya selama 3 tahun banyak yang sudah kalian dapatkan dari bimbingan ya, baik itu berupa pengajaran ya, pembinaan, semuanya sudah kami berikan kepada putri Bapak Ibu ya, baik itu dalam bentuk mungkin tegas seperti memberi poin, seperti memberi ikop hukuman, yang tentunya semuanya itu adalah demi kebaikan putri Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya tak lupa kami ucapkan terima kasih a'zama syukri jazakumullah ahsanal jaza kepada semua Dewan Guru MTS khususnya wali kelas yang sudah membimbing, mengarahkan selama 3 tahun dengan sabar. Kebetulan 3 wali kelas ini memang guru senior. Kami pilih wali kelas senior di kelas 9 karena memang kebetulan putri Bapak Ibu cukup menyenangkan juga, tapi kadang juga membelno pisan. Jadi tentunya untuk wali kelas 9 memang kami pilihkan dari guru yang sudah mengabdi beberapa tahun di lembaga kami, supaya bisa tetap sabar meskipun putri jenengan kadang gerget nobok. Gak apa badan. Ya alhamdulillah, gak cukup sabar sehingga bisa sampai 3 tahun ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kali ini kita mau wisuda sebanyak 94 santri, khusus perempuan, putri semua. Kalau sekolah lain jumlah segitu biasanya laki-laki perempuan, kita hanya khusus perempuan 94. Dan ada 2 kategori, lulus murni dan lulus bersyarat. Tentunya kemarin sudah diumumkan ya, dan saya harapkan yang lulus murni bisa mengucap alhamdulillah, bersyukur dalam bentuk tidak hanya ucapan tapi juga dalam bentuk tindakan. Apa itu? Semakin menambah ibadah sehingga semakin mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga yang lulus bersyarat, tetap bersyukur karena Anda lulus dalam hari ini di wisuda. Karena tandanya ilmu manfaat itu semakin hari semakin baik, justru bertambah ilmu, bertambah kedekatan kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasul, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang oleh Allah diberi ilmu ya, tapi kok tidak bertambah ibadahnya, kedekatannya kepada Allah, maka dia akan semakin menjauh dari Allah. Maka kami harapkan kepada semua wisudawati yang nanti akan kami wisuda, supaya setelah ini dan tentunya dari kemarin-kemarin ya, mestinya lebih dekat kepada Allah, lebih baik lagi dari segala hal, baik itu sikap, ucap, dan tentunya kepada ibu, bapak, sampean semua. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Sebenarnya
3 tahun ini kita sedang mencetak ya surga-surga alias wanita solihah-solihah yang nantinya bisa menjadi ibu yang handal, yang hebat. Karena anak solehah sekolahnya ya di asolha. Ya, kami yakin putri bapak ibu setelah ini akan ada perubahan dalam arti kata sikap, terutama kepada ibu. Ya, sebagaimana sabda Rasul, ada sahabat yang bertanya, siapa yang layak aku pergauli dengan baik ya Rasul? Ibumu, ibumu, ibumu. Lalu siapa Rasul bapakmu? Jadi di sini adalah porsi ibu, posisi ibu lebih dari seorang bapak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada 94 wisudawati. Kami doakan semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan juga menjadi putri-putri yang solihah, dan juga ridho orang tua selalu bersama sampai yang semua. Amin Allahumma. Akhirnya sekali lagi matur nuwun kepada bapak ibu, terutama bapak yang sudah berkenan hadir. Kami tahu mungkin menyempatkan waktu, banyak agenda di luar sana, baik bekerja atau apapun, sehingga menyempatkan hadir pada wisuda putrinya. Karena nanti ada momen anak-anak salaman dumateng dengan bapak kali ibu. Jadi mohon nanti untuk berkenan turun ke bawah, karena putri jenengan akan minta restu kepada jenengan bapak. Oke, matur nuwun sangat rawuhne. Sekali lagi juga terima kasih kepada semua panitia, semua dewan guru MTs. Jazakumullah khairan jazak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fadlullah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya tidak sengaja. Akhir kalam, wassalam.